Hai. Hari ni Ima nak buat sharing tentang dragon fruits. So dragon fruits ada dua jenis. Yang ini dengan yang ini. So macam mana kita nak tahu dragon fruit dalam dia isi dia merah ataupun putih? So kalau yang macam ni, dia biasanya ini yang warna merah. Dalam dia warna merah. Isi dia lebih sedap lah, manis. So dia punya bentuk dia lebih bulat, biasanya bulat, cantik. Dan dia tak ada tangkai ke atas, dia just bulat macam ni. Well, kalau yang isi dia putih, dia saiz dia agak kecil sikit, dan dia ada tangkai dekat atas, macam tu. So ini color putih dan ini warna merah.